Jumpa lagi teman-teman semuanya masih di Belajar Nesia Channel. Sekarang kita akan membagikan aset desain grafis dengan tema brosur penerimaan atau pendaftaran mahasiswa baru. Tampilannya seperti ini, kita akan bagikan 3 desain dengan 6 halaman ya, dengan konsep 3 lipat. Nanti cara downloadnya kita juga akan praktekkan. Kita langsung saja pada pembahasannya. Kali ini yang kita bagikan sebenarnya nanti di video kedua itu ada ya teman-teman, sampai 9. 1 sampai 3 itu konsepnya untuk landscape, dan 4 sampai 9 nanti konsepnya itu adalah potret dengan 2 halaman. Kalau di sini kita menggunakan 2 halaman, setiap halaman menggunakan 3 lipat ya. Teman-teman, di sini kita buka saja, silahkan Corel Draw-nya. Oke, kita buka dulu di Corel Draw-nya. Ini formatnya .ai ya, teman-teman. Jadi, teman-teman juga bisa menggunakan Illustrator dan juga bisa menggunakan Corel Draw. Oke, itu untuk cara membukanya, teman-teman. Untuk Corel Draw, tinggal di drag saja. Tentu dengan sudah membuka kanvas baru ya. Setelah itu nanti akan ada notif untuk penggunaan font-nya. Kita tinggal tekan OK saja. Oke, lakukan hal yang sama untuk desain yang lain ya. Kita buka dan di sini kita drag saja, teman-teman. Ke dalam Corel Draw-nya, ini adalah desain yang kedua, sama dia juga minta notif untuk font-nya. Oke. Selanjutnya kita desain yang ketiga ya di sini. Iya, seperti itu. Kita drag ke dalam Corel Draw-nya lalu tekan OK. Di sini teman-teman, untuk konsepnya kita sudah dijelaskan ya di awal bahwa ini menggunakan dengan 3 lipat ya. Pada dasarnya semuanya hampir sama ya untuk kontennya, tapi di sini nanti teman-teman bisa disesuaikan saja. Dalam pembuatannya, dalam penggunaannya ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah desain yang sebelah kiri ini tidak menggunakan background ya. Sedang yang kedua ini perbedaannya pada bagian yang ini, teman-teman menggunakan modelnya, formatnya PNG atau JPG yang mempunyai background. Sedangkan yang ini untuk modelnya nanti disimpan di sebelah kiri menggunakan format PNG, dan di belakangnya itu ada background. Nanti teman-teman cara menggunakannya ya, kita akan contohkan saja mewakili semuanya dengan tipe yang sama ya. Oke, kita masukkan saja dulu untuk gambarnya. Saya sudah siapkan di sini di My Picture. Saya ambil gambarnya dari Prepic dan dari Unflash ya. Ini tidak dibagikan ya teman-teman, jadi ini hanya digunakan sebagai contoh saja. Oke, di sini pada bagian model, teman-teman tinggal kita flip saja lalu kita simpan di bagian sebelah kiri seperti itu. Dan tentu ini tidak bisa di, maaf, maksudnya di bagian sebelah kanan ya, kanan bawah. Ini untuk bagian depannya itu tidak bisa digunakan di order ya, karena kalau di back one itu satu-satu akan terlihat di bagian dalam. Jadi caranya teman-teman ini harus di ungroup all dulu. Caranya tinggal di ungroup all atau di ungroup ya. Kalau di ungroup all nanti bagian terkecil akan terpisah. Kita ungroup saja. Oke, sebentar kita ungroup. Nah, ini ada perbagian yang sudah disiapkan. Kita ungroup objek. Nah, ini sudah satu-satu teman-teman. Bagian yang bawah ya, ini kita drag dulu lalu kita naikkan ya. Kita seleksi dulu, ini juga sama diseleksi. Sebentar, ini kita drag dulu yang ini saja. Oh, ini masih di grup ternyata, jadi kita ungroup lagi. Oke, kita seleksi yang ini, kita naikkan ke bagian paling atas order, lalu ada to front page ya, seperti itu. Itu untuk memasukkan model, jadi ada di antara bagian objeknya.
Setelah itu teman-teman untuk teks mudah saja ya, jadi tinggal diklik saja dua kali menggunakan text tool seperti itu. Ini untuk rinciannya boleh digunakan atau tidak. Selanjutnya ada header ya, di sini ada header, terus juga ada bagian logo ya. Logo itu bisa di bagian atas saja ya, bisa di bagian depan di sini misalkan, atau di bagian belakangnya. Di bagian ini juga boleh, nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya pada bagian objek di sini ada bagian untuk gambar bangunan ya teman-teman, kita drag saja seperti itu lalu kita perkecil. Oke, ini karena yang disiapkan untuk frame-nya itu tidak selalu proporsional dengan gambar ya, jadi nanti caranya yang ini dinaikkan dulu ke atas ya teman-teman, klik kanan lalu order to front page seperti itu. Setelah itu silahkan disesuaikan untuk angle yang dimaksud ya, kita perbesar. Oke, misalkan kita mau angle yang ini ya, iya seperti itu, tinggal digunakan shape tool ya pada gambar yang ini teman-teman, di drag saja. Oke, gunakan shape tool, diklik saja ya seperti itu untuk memotongnya, jadi tidak di crop ya. Ini tutor bagi teman-teman yang mungkin baru atau menggunakan Corel Draw ya, tapi yang sudah bisa tentu teman-teman lebih bisa ya, lebih baik. Oke, di sini untuk tabel untuk informasi biaya itu untuk cara menggunakan di template yang pertama, sekarang kita akan menggunakan di template yang kedua dan ketiga. Di sini teman-teman hampir sama ya seperti yang tadi, jadi kita tinggal di ungroup saja. Ini perbagian, hanya di sini perbedaannya pada bagian model itu tidak menggunakan objek PNG tapi JPG ya. Caranya tinggal kita klik kanan lalu power clip inside. Oke. Dan klik kanan kembali lalu ada fit content, dipilih fill frame proportionally. Oke, seperti itu. Ini juga masih bisa diedit, mana tahu untuk angle-nya kurang pas bisa menggunakan edit power clip. Tinggal kita geser saja lalu kita finish ya. Oke, selanjutnya ini yang tadi ya, ini sudah di sini seperti yang saya contohkan untuk bagian PNG, dan di sini bagian di belakang ya, ini adalah background ya, ada backgroundnya karena belakangnya itu transparan. Kita perbesar lalu kita turunkan dengan order lalu ada to back page ya, bisa dilihat ini sudah transparan. Nanti kalau dicetak teman-teman jadi jelek ya kalau belakangnya itu enggak ada gambar. Oke, lakukan yang sama menggunakan shape tool di sini ya, diseleksi saja, diklik saja dua kali sambil menekan shift lalu digeser seperti itu. Itu untuk template yang ketiga, sisanya sama saja teman-teman, nanti data-datanya tinggal dimasukkan. Oke, itu untuk cara menggunakannya. Sebenarnya ini juga masih bisa digunakan menggunakan Illustrator ya. Kita coba dulu sedikit saja ya cara menggunakan Illustrator. Iya, kalau di Illustrator teman-teman saya menggunakan AdBot 1 ya, dengan untuk dua file, jadi alangkah baiknya itu digunakan dulu AdBotnya satu-satu, jadi kita pisahkan saja seperti itu, karena nanti kalau diekspor PNG itu pada pada AdBotnya ya, jadi harus satu-satu, jadi dibuat dua AdBot di dalam Illustratornya seperti itu. Kalau di Illustrator saya menggunakan yang layer di bagian yang ini, karena di sini memang defaultnya sudah menggunakan Illustrator, jadi tentu lebih mudah ya untuk cara menggunakannya. Kurang lebih sama teman-teman seperti di Corel Draw juga, teman-teman tinggal memasukkan objek dan juga memasukkan model ya. Untuk deskripsi silahkan nanti bisa disesuaikan. Itu untuk cara penggunaannya, dan selanjutnya cara downloadnya saya sudah siapkan teman-teman, untuk linknya nanti ada di deskripsi ya.
Di sini templatenya sudah menjadi satu ya teman-teman, ada informasi pendukung sedikit, ada pengenalan juga, terus di bagian bawah juga sama ada pengenalan. Nah, ini untuk segi potret dan segi landscape ya untuk desainnya, dan di bagian bawah ada link downloadnya, silahkan. Ini untuk Corel Draw bisa dilihat logonya, dan ini untuk AI ya, atau Illustrator. Nanti teman-teman bisa di-download, ini hanya alternatif saja karena filenya sama, tapi untuk penyimpanan direkturnya berbeda. Silahkan digunakan, tentu dibaca untuk lisensinya. Biar teman-teman kita kalau kita ingin membantu, dan teman-teman tolong bantu kita dengan menggunakan file ini dengan sesuai lisensi yang sudah disampaikan oleh kreatornya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajar Nesia Channel.